Suzuki resmi merilis dua mobil terbarunya, yakni Suzuki Wagon R dan Wagon R Stingray. Menariknya, mobil terbaru ini hadir dengan pilihan mesin hybrid. Keduanya dibangun menggunakan platform hairtech. Di Jepang sendiri, Suzuki mengandalkan Wagon R dan Wagon R Stingray untuk menguasai pasar mobil kecil. Dan beredar kabar, jika Suzuki sudah mengambil ancang-ancang untuk meremajakan Suzuki Wagon R dan Wagon R Stingray dengan sebuah model baru. Fokus pada Stingray, sebenarnya punya pilihan tipe yang sama seperti Wagon R. Mulai dari varian L, Hybrid X, dan Hybrid T. Dimensi mobil wagon ini mempunyai panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, tinggi 1.650 mm, serta ukuran wheelbase 2.460 mm. Mesinnya pun sama. Pada tipe L mengandalkan mesin R06A, berkapasitas 660 cm3, 3 silinder, dengan tenaga yang dihasilkan 51 TK, pada 6.500 revolusi per menit, dan torsi 60 Nm pada 4.000 revolusi per menit. Kalau varian hibridanya, mengandalkan motor listrik dan mesin bensin, dengan tenaga 30 TK pada 1.000 revolusi per menit, dan torsi 50 Nm. Bedanya, pada Wagon R Stingray Hybrid T, Suzuki membekali dengan turbocharged. Sedangkan Wagon R Stingray Hybrid X, telah ditawarkan dengan sistem penggerak 4 roda AWD. Soal fitur, Suzuki telah menyematkan beberapa fitur seperti, pemanas kaca spion, jok depan dengan pemanas, tilt steering, head-up display, juga pusat hiburan berbasis layar sentuh. Soal harga, bila dirupiahkan harganya sekitar 128 juta, hingga 153 jutaan.